yang meletakkan tangan di atas paha atau lutut. Ha, ini pun ada khilaf juga dia kata. Dengan berbeza pendapat mazhab. Sama ada hang pegang kepala lutut ataupun letak jari sama dengan lutut. Ada beza sikit. Tak ada masalah apa-apa. Selagi atas lutut tu beres. Ha, selagi atas lutut tu beres. Hang letak macam ni ke? Hang letak selagi atas lutut. Tak atas lain jadi karut dah. Nak duduk tasyahud atas ni. Dan antara duduk iftirash atau tawarruk. Dia tasyahud tadi ni, dia duduk tasyahud tadi, tawarruk apa tu iftirash maknanya dia duduk punggung dia letak dia tapak kaki, kaki kiri dan kaki kanan dia menegak. Tu nama dia iftirash. Tawarruk yang ni duduk punggung atas lantai dan kaki bersilang bawah kaki kanan. Tu nama dia tawarruk dia. Ingat betul-betul ni kalimah Arab ni. Satgi hampa sebut salah berat. Balik terang kat bini haru dengan bini pun tak faham. Ya? Ha tu dia. Yang selengkapnya juga boleh ditengok kitab fiqh. Senang dia tulis. Jadi hak susahnya kita. Kita hak susah. Baik. Dalam masalah duduk ni, duduk istirash tuan-tuan sekalian, Nabi pernah duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir sama, yakni duduk iftirash. Maknanya tahiyat awal pun dia duduk atas tapak kaki kiri, kaki kanan menegak. Tahiyat akhir pun Nabi pernah duduk macam tu. Maka tak ada masalah. Tahiyat awal, tahiyat akhir sama, tak ada masalah. Nabi juga pernah duduk tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Tapi yang Nabi tak pernah buat tahiyat awal tawarruk, tahiyat akhir iftirash. Itu tak ada. Hampa tolong jangan duk buat. Tahiyat awal duduk tahiyat akhir, tahiyat akhir duduk awal. Malaikat pun punin, berhenti ke belum orang ni semayang ni. Jadi ini tuan-tuan sekalian, maknanya yang Nabi tak pernah buat langsung hak nombor tiga tadi ni. Hak nombor satu tadi Nabi buat. Nombor dua pun Nabi pernah buat. So jangan duk bahas lah, jangan duk pening-pening eh. Ha, baik. Masing-masing mazhab mempunyai dalil dan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan saja-saja dia bawa main. Dia bawa main hujah. Ini Islam. Islam ajak tak apa. Selagi ada hujah dan hujah tu boleh diterima, maka kita kena meraihkan pendapat yang berbeza. Ha, jangan kita duduk sebab-sebab menyesatkan orang. Ada. Ha, selagi ada pendapat, selagi itulah. Ha, itu dia. Menurut hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tahan kiri di atas paha kiri. Ha, dia tak nak bahas panjang-panjang, dia kata letak ujung jari sama dengan kepala lutut. Dia tidak pegang lutut, tapi ada juga mazhab lain kata pegang lutut. Ya? Tapi Imam Syafi'i dia kata letak sama, ujung jari sama dengan kepala lutut. Tuan-tuan sekalian. Sementara pandangan beliau tertuju ke arah jari telunjuk. Sama ada kalau dia pakai pendapat yang pertama dari awal dia angkat, maka dari awal sampai habislah dia pandang situ. Kalau dia angkat masa menyebut nama Allah, masa sebut tu pandang, masa jatuh jangan duk pandang lah. Ha, maksudnya begitu saja. Sentar kesimpulannya senang. Kalau hang pakai angkat daripada awal, maknanya ditengok jari itu ketiga angkatnya dan teralih pandangan ketiga turunnya. Selesai. Kalau hang tak turun, pandang terus. Kalau hang turun, pandang takat turun. Tak, senang ya. Islam ni senang ya tuan-tuan. Kalau hang faham. Kalau tak faham, salah. Nampak tak sekarang? Senang Islam ni. Ha, tak? Ha, tu dia. Faham tak? Ha, senang ya angkat tasyahud tak? Tak reti. Senang. Habis, masuk tajuk baru pula. Dia tak boleh panjang sangat. Ini penting faham bukan panjang.